أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Kita ambil ayat ni dulu lah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, mereka beroleh balasan pahala yang tidak putus-putus. Ini sebagai ekor daripada ayat sebelum ini, iaitu ayat yang ke-6 dan yang ke-7 yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan Nabi SAW Tuhai peretoh supaya royak kepada orang-orang musyrikin pada zaman itu, utama sekali. Tapi royak kepada manusia umumnya, katanya aku adalah manusia seperti kamu juga. Tapi hak bezanya, diwahyukan kepada aku ajaran Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada aku, dan royak kepada kamu semua bahawa Allah Tuhan yang maha satu, tidak ada syirik dalam amal ibadat dan pegangi akidah. Lepas tu aku suruh kamu semua beristiqamahlah, luruslah dalam jalan hidup kamu di atas agama yang betul yang benar, serta minta ampunlah dari Allah Ta'ala kalau sekiranya kamu mengaku kesalahan, kesilapan. Lepas tu kalau sekiranya kamu degil juga, tak seterima ajaran Allah, ajaran Rasul, wa wailul lil musyrikin, maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Maknanya orang yang syirik dengan Allah, mereka adalah orang yang nasib tak baik dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Siapa tu orang-orang yang wailun bagi orang musyrikin? Iaitu alladzina la yu'tuna zakah, iaitu orang-orang yang tidak memberi zakat. Saya cerita dah kemarin, zakat memang menjadi suatu kewajipan bagi setiap orang muslim yang mesti keluar zakat. Tapi ayat ni bila kita tengok, Allah Ta'ala khitab ataupun royak kepada orang-orang musyrikin. Apa orang musyrikin dia kena keluar zakat ke? Ini dalam tafsir mengatakan az-zakah di sini satu makna lagi, orang yang menyucikan diri, membersihkan jiwa daripada akidah yang tidak betul. Itu makna zakah. Zakah artinya cuci bersih. Supa juga dengan harta benda kita. Kita nak jadi bersih cuci, kita kena sedekah, kena keluar zakat. Barulah ia cuci. Ia tidak ada sed. Sed maknanya sisa-sisa yang hak orang miskin, hak orang yang berhajat, hak duduk sekali, hak duduk dengan kita tu. Hak sebenarnya duit orang miskin, harta orang miskin, orang fakir. Tapi kita duk jaga. Bila siapa masa, kita keluar. Kita bersih harta benda kita. Supaya tu juga. Dalam tafsir mengatakan, orang-orang musyrikin, puak-puak dia tidak membersihkan jiwa daripada syirik. Jadi kotor, cemar, godih, busuk. Duk di dalam pegangnya puak-puak mereka. Ni satu satu perkara yang ulama-ulama mai dak tafsir ayat ni, wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka pula kufur ingkar akan adanya hari akhirat. Jadi satu buku besar, manusia hak tak percaya adanya hari kiamat ataupun hari akhirat, maka mereka adalah orang-orang kufur. Boleh hukum katanya orang ni adalah orang yang kafir, sebab ia tak percaya kepada hari akhirat.
Itulah Allah royak ayat yang kelapai. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Ha. Kalau kita tengok kepada ayat belum pada ni, mari tengok orang beriman. Siapa orang beriman yang sebenar? Iaitunya orang yang mempunyai akidah yang betul. Pegangan yang ada di dalam hati tiap-tiap orang ni, memang dia kena jadi cuci bersih daripada semua tiap-tiap kara yang menyalahi dengan Islam. Kalau pasal akidah, jangan ambil akidah yang geleweng, yang tak kena. Duk pergi percaya kepada benda-benda yang khurafat. Tak boleh berlaku tu. Khurafat-khurafat ni maknanya benda yang dipercayai hak tak kena. Saya misal mudah-mudah cau ti, cau tang, lang rai, suwe maja tu. Ha, tu jalan benda-benda pasal ni yang ada duduk di dalam pegangi orang-orang Islam kita hadap percaya pasal tok nenek zaman-zaman dulu duk kecek, duk royak, duk mari kepada anak cucu. Dia duk ada lagi. Tengok-tengok orang tangi, nengok nasib. Bagi hilang lagi cari tok bomoh hatu. Nujung gotu gani dan sebagainya. Jalan belakang tu. Benar-benar yang Nabi sudah pun kukuk buah habis cuci bersih dah pada zaman itu. Pada zaman itu. Tapi dia tumbuh mari semula. Tumbuh. Ha ni ada dia dalam setengah-setengah pegangi orang-orang Islam yang boleh jadi iman dia tu duk gonje ataupun tahu sekadar katanya rukun iman tapi tak tahu katanya lebih dalam lagi macam mana nak beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab, kepada hari kiamat, kepada qada qadar. Yang ngaji hanya sikit-sikit, lepas tu dia gamuk katanya kena dah kali. Ha tu. Inilah kita orang Islam sangat berhajat kepada belajar sokmo-sokmo. Lepas tu belajar pula hak kena, hak betul selalu dah. Hak cuci, hak bersih. Inilah yang dinamakan orang-orang yang beriman. Beriman dengan rukun iman ni perkara yang betul. Lepas tu wa'amilus solihat, orang yang mengerjakan amal yang soleh. Ulama pakat sepakat katanya orang yang beramal soleh ni iaitu ambil daripada perintah Allah yang ada di dalam Quran, lepas tu ambil daripada ajaran hak Nabi tunjuk buat contoh. Tu ulama seluruh dunia kata macam tu. Lepas tu hak khilaf ulama royak katanya hak ni lagu ni, hak ni lagu ni, hak ni buat lagu ni, buat lagu ni. Hak tu duduk di kita sendiri. Kita ngaji, kita nak pilih hak mana, duduk di kita. Sebab kita tak tahu ulama. Ulama tu lah duk jadi penyuluh, nak jadi kita betul, kita kena dengan ajaran Nabi. Maka marilah marilah kita pakat belajar, pakat ngaji, pakat reti, pakat pehe, pakat amal. Lepas tu dengan amal soleh ni lah akan mendapat jaminan. Orang yang buat amal yang soleh betul dengan hak Nabi buat, dengan sahabat buat, maka dijamin dia katanya betul. Amalan yang direko-reko, yang dikatakan bid'ah. Bid'ah itulah amalan yang reko-reko. Siapa reko tu? Manusia reko. Lepas tu dihiaskan pula oleh syaitan. Syaitan dia supaya siup dalam otak manusia nak jadi hak direko-reko tu nampaknya molek. Serta dengan nafsu manusia pun dia berasa cocok dengan benda tu. Orang ramai pun setuju pula. Oh, masuk selalu dah. Inilah dikatakan amalan yang bid'ah.
Pas nak buat lagu mana taksir jadi bid'ah dalam amalan kita. Ha, maka kita kena mengaji hak ajaran Nabi. Nabi ajar belaka tiap-tiap kara. Tiap-tiap kara Nabi ajar belaka. Duduk di kita yang ngaji tak ngaji, orang alim ngajar atau tak ngajar. Bukan salah duduk di orang ngaji saja. Kadang-kadang salah duduk di orang ngajar, apa tak ngajar, apa tak royak, apa tak sapa, apa tak baca, apa tak tegur. Tegur-tegur di sini artinya bertengok benda yang menyalahi dengan ajaran Nabi, apa tak tegur, apa tak royak. Nah, itulah. Iman dan amal soleh ni adalah benda besar. Tidak dinamakan soleh kalau sekiranya benda tu menyalahi dengan ajaran Nabi. Sebab soleh-soleh artinya baik. Amal yang soleh, yang baik, yang jernih, yang betul. Alhamdulillah, itulah yang kita nak. Tuhan raya, lahum ajrun ghairu mamnun. Mereka beroleh balasan pahala yang tidak putus-putus. Tak ada hari berhenti pahala. Amal pada kali kita tengok pada zahirnya, amal ni roliknya atas dunia ya, masa kita hidup. Tapi lepas pada mati, ia putus tak? Memang ia tak putus. Kalau sekiranya kita pandai atur cara hidup kita nak jadi amalan yang kita duk buat atas dunia, tak putus-putus pahala walaupun kita mati dah. Dia tak putus. Ha ni duduk di siapa pandai, siapa tak pandai. Harta benda, ilmu, kebaikan, go tu go ni banyak. Banyak-banyak perkara. Sebab tu orang mukmin yang sebenar, orang yang sang wisaitat yang sangat jauh. Vision dia tu. Benda hak yang nampak di masa depan. Sebab umur manusia ni dia terhad. Kita mari duduk atas dunia supaya kita mari celuk pak duduk atas dunia rem tangte kita lahir, ataupun setengah-setengah ulama yang katanya mula daripada benih orang tua kita masuk di dalam rahim ibu, ha mula kita hidup, mula dah tu hidup 9 bulan 10 bulan dalam perut mak tubik mari ke dunia khamsa sampai tua, ataupun mengikut qada yang Allah Ta'ala atur siap-siap dah. Siapa nak mati umur berapa. Tapi orang yang cerdik, dia tak mikir sekadar dunia saja dah. Sebab perjalanan hidup dia sangat jauh lagi. Kita nak duduk dalam kubur, tak tahu berapa puluh ribu tahun kita tak tahu. Ini, Wallahu alam. Sebab orang yang ada atas muka dunia, hak mula-mula, hak mati, kita katalah apa Qabil dengan Habil. Qabil bunuh Habil, adik dia. Ha, mula manusia hak mati pada hari itu sampai ke hari ini dah tahu berapa ribu tahun dah. Kita tak tahu dah. Sore pun tak ada lagi bangkit daripada kubur. Pahori Azami dulu ada hak baik, ada hak tak baik. Hak baik alhamdulillah duduk dalam kubur, duduk dalam rahmat. Duduk dalam kebaikan. Kubur dia menjadi satu kebun daripada kebun syurga. Tapi orang yang tak baik. Orang yang tak baik. Hak kafir, hak munafik. Orang yang buat dosa-dosa besar. Maka, duduk dalam kubur, supo dengan satu kubur, satu lubang daripada lubang yang kau. Sampakah hari kiamat? Kita pun lagu tu juga. Satu hari nanti, kita akan mati. Duduk dalam kubur. Lama mana duduk dalam kubur? Wallahualam, kita tak tahu. Tapi nak buat macam mana nak jadi kubur kita? Kubur yang jadi sebahagia daripada syurga. Pahala siapa tak putus-putus. Ni. Pahala siapa tak putus-putus. Supaya dengan orang hijau pecang. Itu misal kan? Tak misal pun kita tahu belakang. Orang hijau kan je
hijau ongkor mana-mana walaupun umur dia sudah pun habis dah untuk hijau. Tapi duit gaji duk siapa semua masuk dalam banci. Walaupun tak sepenuh supaya masa dia duk hijau, tapi sekurang-kurangnya setengah daripada duit gaji dia biasa duk hijau dulu masuk dalam banci dia siapa mati. Itu atas dunia. Apatah lagi kita duk di dalam kubur, kita noknya pahala siapa. Kerikalah. Siapa tak putu-putu. Anilah. Marilah kita pakat fikir molek-molek. Nak buat macam mana? Ajurun ghairu mamnun. Ha, pahala tak putu-putu. Ajurun ghairu mamnun ni ada di dalam surah Wattini Wazzaitun. Nah, illa alladhina amanu wa amilu salihat falahum ajurun ghairu mamnun. Supaya lah. Ha, ni. Ni adalah kita kena kira dengan hidup kita nak buat macam mana nak jadi hidup kita labur, utung dan bolehnya benar-benar baik semasa kita hidup, apatah lagi selepas daripada kita mati yang tidak ada peluang dah kita nak pergi amal, nak pergi buat supaya kita ada hidup. Sebab tu marilah kita pakat rajin lah. Pakat rajin, pakat usaha, pakat jadi sungguh semasa kita hidup. InsyaAllah selepas daripada kita mati, kita akan senang duduk dalam kubur kita. Tak ada kena takut ke mati. Kalau mati hari ni, malam ni pun, malam ni kubur sebagai tempat tidur kita pun, alhamdulillah. Kita kena terima katanya, ini adalah takdir Allah. Tapi balik kita kena sedia semua untuk menuju kepada alam kubur dan alam akhirat. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.